Ada yang komen, bangga bener punya pacar napi, gak bisa lepas ya, wake you, wake you, wake you. Sebenarnya dibilang bangga ya enggak lah, siapa sih yang bangga, cuman ya udah diterima aja. Soalnya setiap orang kan pasti melakukan kesalahan, dan dia juga mau berubah gitu, jadi kenapa gak diberikan kesempatan. Dan kalau misalnya gak bisa lepas, ya bukan gak bisa lepas karena dia napi juga sih. Jadi kayak aku emang susah suka sama orang kan, dan kebetulan udah cocok, dan dia juga kayak ya menyesal mau berubah. Dan menurut aku nggak ada salahnya sih menerima orang yang mau berubah dan sadar akan kesalahannya.